Tegur. Kita mau lihat dong. Zumba sedikit. Enggak, Zumba belas gak isu, Pak. Ayo kita berdua aja ya. Kita ngeplank atau apa sama berdua aja. Jangan yang Zumba, Zumba. Kita berdekan sedikit. Ayo, ayo. Lo yang bikin musik lo kayak mulu. Duk, stak, stak, duk, stak, duk, stak, duk, stak. Gak tau. Lu kan sehat. Oh, kan? Oh, oke. Okay. Oh, okay. Nah, nah Mbak Yuni, bisa gak tolong dibantu share ke Fui Lovers di rumah? Ada gak tips-tips atau kiat-kiat hidup sehat, pola hidup sehat? Biar di rumah bisa taduk. Pada tahu nih Fui Lovers. Kalau ditanya tips, pertama mikir yang baik-baik. Jangan mikirnya terus apa, ber... apa sih asumsinya buruk terus gitu. Karena kalau misalnya COVID ini cuman SK-nya cuman Gusti Allah. Ya, sama kayak orang hamil. Iya. Alatnya aja sama. Iya. Alat yang deteknya aja sama. Yang kita enggak duga. Jadi kita udah kadang-kadang udah jaga sedemikian. Kalau Gusti Allah berkehendak demikian, lu mesti istirahat, mesti ngerasain sakit atau istirahat. Itu terjadi gitu. Jadi menurutku pertama adalah semuanya adalah positif gitu. Positif, vibe-nya positif pokoknya. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.